Halo, assalamualaikum semuanya. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Naily Rifa. Kali ini aku mau MV reaction lagi. MV reactionnya Mas Ha Seongun atau Mas Awan atau Mas Geureumsaeng. Ya. Jadi hari ini barusan banget ngeluarin MV judulnya Bird. Kalau dilihat dari teasernya, ini tuh jenis lagu yang asik gitu sih menurutku. Yang kayak happy-happy gitu loh, nggak yang sedih-sedih gitu. Kalau yang Jisung kemarin kan lagu agak ballad gitu kan. Langsung aja kita tonton sekarang. Hana, dul, set. Bentar. Nah, tuh kan. Tuh kan burung. Lucu. Dia tuh pakai rambut blonde tuh kelihatan enggak kelihatan makin putih gitu loh. Kayak anak kecil kan, lucu banget. Konsepnya tuh kayak anak kecil banget, lucu tapi. Aku nunggu hypnotnya. Kalau soal suara nggak bisa ditanya lah ya. Mancing apa? Mancing perkara. Lagi mancing perkara. Dapetnya kecil. Mana cukup dong buat aku. Konsepnya lucu banget. Apa ya? Kayak konsep ceria gitu loh, imut gitu. Kayak anak kecil sumpah, padahal umurnya udah berapa ya umurnya? 25, 26 kali ya. Kalau umur Koreanya kayaknya 26 deh. Kalau umur internasionalnya 25. Oke. Jadi menurut aku MV-nya tuh lucu. Jadi ya enggak perlu sedih-sedih banget gitu lah ya kita nontonnya. Ya karena ya gitu. Dan hari ini juga debut stage-nya di M Countdown dan MC-nya Dewi dong. Jadi mereka satu acara. Semoga aja sih ada momennya sih ya. Dan juga kemarin tuh
Hesung sama Wujin juga satu acara di si klinik. Itu siapa sih Kak Jovi Adiguna? Siapa sih? Ya itu tuh ketemu sama Ujin sama Hesung tuh deket banget. Cuma aku sampai mau nangis tahu sedekat itu. Padahal aku nggak ketemu tapi lihat dari snapgramnya orang tuh kayak aku seneng banget. Cuma emang sih aku alay banget. Oke, jadi buat kalian, buat Wanabel, buat Hanel, buat Winde, buat Mai, siapapun itu, kita harus tetap dukung dan Babel, oh iya maaf belum kesebut, dan Babel kita harus tetap dukung kemanapun karir Wanabel, meskipun nanti ada yang solo debut, ada yang grup, ada yang duo, dan bla 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 bla, kita harus tetap dukung dan percaya sama mereka karena mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk kita semua. Jadi kita juga nggak boleh egois. Meskipun ada yang balik ke grup lamanya, ada yang debut sama grup baru, ada yang solo, ada yang jadi aktor. Aduh, kemarin abis dapet suguhan Mas Jisung lagi kisu sama cewek. Tapi ya udah, meskipun aku patah hati, tapi udah. Siap-siap ya, nanti Ong sama Gwendolyn mungkin yang bakal kisu. Jadi aku cuma fan girl biasa. Oke. Segitu aja video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa di streaming dan didengerin lagunya, di keep support buat semuanya, buat Mas Hesung juga. Semoga albumnya sukses, mini albumnya. Buat kalian yang ada rezeki silahkan dibeli ya untuk support ke idol kita. Semangat. Segitu aja video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang wannabe, coba di komen gimana reaksi kalian biar kita bisa temenan sesama wannabe. Bye-bye.